Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel tentunya ya. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-review alat bikin kue kering atau nastar atau sebagainya ya. Nah, apalagi sebentar lagi kan lebaran. Jadi bagi kalian yang butuh mau beli cetakan roti kering ataupun sebagainya, nah ini jadi salah satu rekomendasi yang tepat nih. Nah, kita langsung aja nih ya guys ya. Dan ini alat ini adalah saya beli di Shopee ya guys. Nah, ini ada satu tabung kayak gini ya. Ini harganya murah meriah banget. Dan ini ada beberapa bentuk varian tipenya ya. Nah, ini untuk seperti ini. Jadi ini untuk bikin-bikin menaruh selai gini, jadi lancip kayak gini ya. Nah, ini tinggal diputar aja. Nah, di sini banyak banget varian ininya ya. Nah, ini untuk gepeng kayak gini ya. Dan ini untuk speed seperti bunga mawar, dan ini lebih kecil lagi, dan ini juga seperti ini ya guys. Jadi ada 8 jenis speed kue ya. Nah, ini untuk krim ataupun sebagainya, bentuk-bentuk bunga mawar, sepatu, dan bulan atau polosan kayak gini ya. Nah, ini cocok banget untuk bikin kue-kue kering. Yang mau usaha bikin kue kering, ini jadi salah satu alat yang cocok buat kalian ya. Dan ini harganya murah banget, cuman Rp10.000 aja sampai Rp18.000. Jadi masing-masing toko itu berbeda-beda ya harga jualnya. Nah, buat kalian yang pengen beli cetakan kue seperti ini, bisa dibeli di Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun online-online shop lainnya ya, ataupun di toko-toko bahan kue, alat-alat kue ya. Nah, untuk video kali ini sekian dulu ya. Jumpa lagi di video selanjutnya dengan review-review lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.